BPBD Batanghari keluarkan status waspada banjir. Hal ini menyusul tingginya intensitas hujan beberapa pekan terakhir, serta tingginya permukaan air di Sungai Batanghari. Beginilah situasi dan kondisi permukaan air di Kabupaten Batanghari. Dengan curah hujan yang tinggi, membuat status bencana banjir menjadi waspada. Namun saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batanghari tidak bisa memprediksi ketinggian air sebab alat pengukur tinggian air atau APGA utama BPBD rusak. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Batanghari Dwi Indra Cahyono saat dikonfirmasi menjelaskan gangguan atau kerusakan alat APGA tersebut akibat abrasi pergeseran tanah di tepian Sungai Batanghari. Sejumlah alat pengukur ketinggian air mengalami gangguan atau rusak di bagian tempat berdirinya alat pengukur tersebut, sehingga saat ini belum dapat mengupdate dan belum dapat memastikan tentang keakuratan ketinggian permukaan air di wilayah tersebut. Sementara berkenaan status terhadap ketinggian permukaan air di wilayah Kabupaten Batanghari, berdasarkan informasi Badan Meteorologi Geofisika Provinsi Jambi, termasuk Batanghari, saat ini dari status awal siaga menjadi status waspada. Termasuk nanti kita sudah kemarin sudah melakukan komitmen bersama yang unsur pentahelik terkait dengan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, dan juga kita sudah melakukan koordinasi di setiap kecamatan untuk melakukan pembersihan di area daerah Sungai Batanghari maupun di area sungai kecil, termasuk dengan peningkatan program PHBS di setiap rumah lingkungan. Karena salah satu penyebab banjir ini kan itu salah satunya bisa mungkin membuang sampah sembarangan atau ada terjadi abrasi di hilir sungai sehingga menyebabkan peningkatan air dari hulu ke hilir itu menjadi besar sehingga tidak tertampung lagi menimbulkan banjir. Nah, untuk sementara dari informasi BMKG, Provinsi Jambi itu masuk di Batanghari menjadi status dari awal status siaga menjadi status waspada. Waspada ya. Jandi Firdaus, JEK TV melaporkan.